Assalamualaikum sahabat lovers yang pastinya baik hati, tidak sombong dan juga tak lupa dengan sang pencipta. Semoga kabar kalian hari ini sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Admin ucapkan terima kasih kepada sahabat lovers yang senantiasa mengikuti informasi yang channel kami sajikan. Kali ini admin akan membawakan informasi yang tak kalah menariknya tentang perkembangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J. Motif sebenarnya terungkap, Verdi Sambo membunuh Brigadir J karena menyangkut harga diri laki-laki. Namun sahabat lovers, sebelum admin lanjut, admin memohon bantuan kepada sahabat lovers untuk mendukung channel kami dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan sejumlah spekulasi motif pembunuhan Brigadir J oleh atasannya. Dari Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo, menurut Mahfud, sejauh ini ada 3 spekulasi motif dibalik meninggalnya Brigadir J yang berkembang di masyarakat. Spekulasi pertama, terang Mahfud, dipicu oleh pelecehan. Yang kedua, cinta atau perselingkuhan segi 4, ketiga di ranah plus 18, hingga yang menyebabkan Brigadir J ditembak di tempat. Terlepas dari spekulasi liar itu, Mahfud mengaku telah mendapat informasi soal motif yang sebenarnya. Menurutnya, motif tersebut berbeda dari beragam spekulasi yang beredar. Namun Mahfud enggan menyampaikan hal itu karena bukan kewenangannya. Saya dapat bocoran, tapi kan tidak boleh saya mengatakan begitu biar dikonstruksi dulu. Dapat hal-hal yang mungkin tidak pernah muncul di publik dari Komnas HAM, LPSK, perorangan senior Polri, senior tentara, dan sebagainya. Ungkap Mahmud dalam program Satu Meja Kompas TV Rabu 10 Agustus 2022 malam. Nanti polisi yang membuka ke publik, lalu dibuka di pengadilan oleh jaksa. Kalau tanya ke saya nanti malah salah, ungkapnya kembali. Hingga saat ini polisi belum mengumumkan motif dibalik insiden pembunuhan Brigadir J. Pihak kepolisian menyebutkan motif kasus itu masih dalam proses pendalaman. Belakangan usai jumpa pers, kepolisian menetapkan Sambo sebagai tersangka. Mahfud mengatakan motif kasus tersebut biar dikonstruksi langsung oleh polisi karena terlalu sensitif. Ia juga menyinggung motif dibalik insiden Brigadir J hanya boleh didengar oleh orang dewasa. Soal motif biar nanti dikonstruksi hukumnya, karena itu sensitif, mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Tutur Mahfud MD dalam konferensi pers Selasa 9 Agustus. Hingga kini polisi telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yakni Irjen Verdi Sambo, Baradae, Brigadir Riki, serta KM. Keempat tersangka memiliki peran berbeda. Baradae diperankan menembak korban atas perintah Sambo. Brigadir R turut membantu dan menyiksa penembakan terhadap Brigadir C. Lalu tersangka ketiga yakni KM juga berperan turut membantu dan menyiksa penembakan Brigadir C. Sedangkan Verdi Sambo berperan menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinasnya. Para tersangka dijerat pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 KUHP, dan pasal 56 KUHP. Nah sahabat lovers, bagaimana tanggapan kalian? Cantum di kolom komentar dan terima kasih sudah menyimak video. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.